ka batur ieu teh. Oh, dibayar 35.000. Oh, naon disuguh teh. Pamit tadi suguh sakumaha? Oh. Assalamualaikum. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat beraktivitas. Nih, saya melihat kupu-kupu yang lagi berkumpul berterbangan, sangat cantik. Ini saya perjalanan menuju sawah untuk melihat-lihat perkembangannya, perkembangan padi setelah padinya ditanam. Ini umur padi 20 hari. Dan sekarang sudah mulai musim saur urang Sunda mah ngarambet. Ngoyos. Membersihkan rumput-rumput yang ada di sawah, yang ada pada tanaman padi. Nah, ini perkembangannya sudah mulai menghijau dan subur banget. Ngomong-ngomong, selain melihat pemandangan di sawah ini, saya juga menginformasikan bahwa di pedesaan kalau musim ngarambet ini, para ibu atau buruh tani wanita merasa bergembira karena bisa bekerja ngarambet, mencari uang untuk menambah ekonomi keluarga. Dengan upah sangat jauh dari UMR. Ini cuma buruh wanita ini cuma dikasih atau diberi upah 40.000 sampai jam 1 siang, bekerja dari jam 7 sampai jam 1 siang. Upahnya 40.000, tidak diberi makan. Kalau diberi makan dua kali, diberi upah 35.000. Emang upah segini mau beli apa, mau dapat apa? Tapi karena ya butuh pekerjaan, dijalani saja. Meskipun upahnya jauh dari memadai, sangat kecil. Upah ngarambet ini 40.000, tidak diberi makan. Kalau diberi makan dua kali 35.000. Dan orang-orang desa yang merantau ke kota, sayangilah saudara-saudaramu yang ada di desa atau ibu-ibunya yang ada di desa, karena mereka bersusah payah mencari pekerjaan dan
pekerjaan apapun, meskipun upahnya kecil, mereka kerjakan demi sesuap nasi atau demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sekian, terima kasih.